kulin ya. Tega sungguh tega, kau campakkan aku karena dia. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Rajari Ampa. Nah ini, kok malas deh? Everything. Sebenarnya kita ini banyak kepalsuan. Kok gitu? Kayak lagu baru ya ini ya? Lagi trending. Oh. Lagu belum rilis udah viral. Gila ya ini. Sampai lagu ya. Ada sound lagi tuh skip. Aku sih kemarin make buat di TikTok. Udah. Cuma ini doang enggak yang didengerin. Jadi masukin doang atur aja audionya, cuma denger sempit gitu doang. Sengaja enggak mau denger. Padahal tuh gemes pengen denger gitu sebenarnya. Ya. Beneran gitu, penasaran banget. Iya, yeah, inilah lagu ciptaannya Afan. Ciptaan Afan, judulnya Kepalsuanmu. Lagu belum rilis tapi udah trending. Ini belum pernah terjadi loh. Iya, jangan sampai nih. Biasanya tuh lagu rilis dulu, jangan sampai itu baru trending. Lagu belum rilis udah ada covernya, nggak lucu. Iya, makanya aneh bin ajaib kali ini lagu Kepalsuanmu ini. Ini sampai viral nih, pasti lagu enak banget. Iya, beneran. Banyak banget. Suka penasaran gue. Di TikTok ya udah banyak banget yang lip-sync nih lagu ini. Ada juga kemarin nyanyiin tuh lagunya. Serius. Astoge. Gue agak serem nih lagu ini. Kenapa? Astoge. Daya tariknya tuh kuat banget, bisa bikin semua orang mana bisa jadi lagu ini. Bisa nyanyiin gitu mana kan. Lagu ini kayak mana? Yuk kita dengerin aja yuk. Afan sama lagu barunya, ciptaan Afan. Enggak bukan lagu barunya ya, ciptaannya Afan. Katanya mau diambil sama Nasar. Katanya, nggak tahu sih, aku nggak dengar kelanjutan setelah itu gimana-gimana ya. Katanya suara-suara katanya, angin yang bertiup. Katanya, gitu. Lalu aku juga penasaran nih, gimana sih lagu Kepalsuanmu dari ciptaan Afan ya. Tapi sebelum itu, tadi kan di awal aku bilang, ini banyak subscriber yang palsu. Kayaknya enggak mungkin ya. Soalnya yang nonton ini pasti udah subscribe semua. Ya, langsung aja kita tontonin Kepalsuanmu ciptaan Afan. Penyanyinya belum tahu ya. Kita tontonin dulu ya. Lucu banget Jared kalau ngomong ini. Iya. Di asrama dia tuh paling sering ngurung diri di kamar. Putri maksudnya. Kaget judulnya ya, berat gitu untuk anak seumur Afan. Tapi aku suka sih sama Jurek iya. dari awal munculannya ya. Udah yakin bakal jadi star gitu kalau dia lanjut tuh. Ini MV
Iya dong, saling membantu. Ya bener Putri, pokoknya Putri paling kasih lah. Eh, yang lucu kayak gini. Iya, bisa juga. Lucu. Semua istirahat, semua. Coba silakan, silakan. Palsuanmu, baik apa? Palsuanmu. Hey. Wow. Notasinya enak. Notasinya enak dan dua kali pengulangan. Iya. Ya aku amazed banget judulnya ini, kepalsuanmu ini berat banget buat anak seusia Ava. Iya, iya. Kok bisa gitu ya kan? Aku sih suka liriknya enak. Iya. Dan apa namanya? Easy listening. Iya. Dan aku herannya apa coba? Afan ini bikin lagu dangdut klasik gitu. Iya, ini klasik, klasik, ya, kan? Klasik banget. Iya. Kalau dibikinin aneh-aneh ini kayaknya notasinya klasik sih. Iya kan? Iya. Kejam, sungguh kejam. Nih aku lirin ya. Tega, sungguh tega. Kau campakkan aku karena dia. Wow, aku tuh amazingnya apa coba? Ini tipe-tipe lagunya kayak lagunya Imam S. Arifin, Muksin Alatas gitu, yang dangdut klasik gimana sih gitu ya kan? Enak loh, refnya enak banget. Enak, enak, enak. Langsung tergiang-giang. Wah, nangis tuh. Bangga ya. Iya kan? Iya. Aku belum pernah ngerasa nangis loh. Asik. Oh. Afan ini bagus viral ya. Afan bikin lagu buat Om dong, Pak. Om mau juga. Enak sih lagunya. Om loh, udah Om. Oh my Ayah, God. Aku terima aja Afan manggil Om, beneran. Ya, emang kodratnya begitu. Afan bikin lagu buat Om, Pan ya. Ntar kita ketemu, Om minta ya Afan lagunya, Pan. Bikinin ya, Pan. Ini nyanyinya tuh, ini juga tahu. Pake rasa gitu ya. Wow. Tumben aku gak pernah lihat anak nangis, sumpah. Terharu kali ya anaknya. Berapa puluh tahun aku kenal anak ya? Berapa puluh? 2004 loh. Iya, gak pernah aku lihat anak nangis. Tapi bang, gak apa-apa. Jadi yang selama ini akan hanya diam. Diam-diam bisa menciptakan lagu. Terharu, wow.
Tapi Afan kayak gak pernah nangis. Kayak gak jual kesedihan. Dia sudah besar, dia sudah menjadi seniman. Dan ini karena didikan Aan juga. Wow. Udah. Wow. Wajar sih kalau lagu ini aku bilangin rame banget. Rame yang, banget. Yang lip singin, ada yang nyanyiin juga. Yang enak sih. Kau begitu begitu dengar awalnya aja. Hanya untukku. Kau bilang kesetiaanmu hanya untukku. Tapi mengapa kau gitulah lagunya. Aku begitu dengar referennya langsung. Oh, kejam sungguh. Pantas aja ini lagu viral dan banyak yang suka. Ini wajar banget. Gila sih. Wow. Kejam sih sumpah. Bener-bener apa ya? Ini Afan ini bukan hanya menjadi penyanyi tapi bisa menjadi musisi, pencipta lagu, ya kan? Iya, ini notasinya indah banget. Yes, betul. Liriknya banget. Indah juga, enggak terlalu yang berpuitis, tapi ini liriknya enak. Kalau orang enggak tahu siapa yang nyiptain ini enggak akan ngira ini anak umur belasan, anak ABG yang nyiptain, enggak mungkin. Notasinya itu yang enak. Kejam sungguh kejam, tega sungguh tega. Kau tinggalkan aku karena dia. Wow. Itu enak banget. Gemes lagunya. Aduh siapa yang ambil lagu ini nanti? Mau diambil mana? Coba calling aja masuk gede-gede. Siapa yang bayar paling gede itu? Wah, kalah lah gue. Kalah gue sama Nasar kalau kayak gini ceritanya. Kalau udah ada gue sama Nasar gue nyerah deh. Tapi yang pasti Afan gak kalah sih. Nama besarnya akan melejit suatu saat. Betul sekali. Bakal jadi artis besar. Seperti dia bilangin, dia adalah pangeran dangdut. Yes, betul sekali. Masih kecil dia lebih terkenal ya kan? Dari Aan ke ADI. Dia tuh bilang kayak gitu. Ini, aduh. Wow. Lagunya. Sumpah bangga banget deh ngedenger lagu ini. Wow, amazing. Tapi kita akan bangga lagi kalau kalian kecet terus subrek. Dan yang pasti Om tunggu ya, fun ya lagunya buat Om. Yes. Buat kalian semuanya subrek ya, subrek channel ini. Sama loncengnya jangan lupa nyalain dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di pilihan. Sampai ketemu di video sekarang gue beri berbulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.